Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat YouTube. Berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini channel YouTube Edward Widodo berada di kawasan Exit Tol Bocimi 2 Parung Kuda. Terpantau untuk kondisi lalu lintas dari arah Sukabumi yang menuju Parung Kuda Bogor tersendat Sobat YouTube. Seperti ini kondisinya. Nah, seperti ini antrian kendaraan. Dan di depan sana kawasan Pasar Parung Kuda. Ini yang menuju ke arah Sukabumi. Seperti ini kondisinya. Kemudian untuk kawasan Exit Tol Bocimi 2 Parung Kuda masih belum dibuka ya Sobat YouTube. Seperti ini. Kondisi di kawasan Exit Tol Bocimi 2 Parung Kuda. Nah, ini mulai macet lagi, Sobat YouTube. Thank you.
kita coba tengok ke arah gerbang tol Parung Kuda. Nampaknya hujan sobat YouTube. Seperti ini sobat YouTube kondisi lalinnya. Bahkan ada kendaraan yang putar balik ya. Oke sobat YouTube, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini di kawasan exit tol Bocimi 2 Parung Kuda. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.